Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya ya di channel ini. Pada video kali ini saya akan mereview ya, atau membahas sebuah oli mesran khusus untuk diesel ya guys. Ini oli original ya guys. Gimana cara memberikannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Intro dulu. Oke guys, sebelum saya bahas, kita lihat bagian belakangnya dulu ya guys. Ini pelumas mesin diesel ya guys, memenuhi persyaratan mutu internasional API service CD atau SF ya. Tidak perlu menambahkan lagi aditif, oil treatment, engine protection atau sejenisnya. Ini kapasitas atau volumenya 1 liter. Untuk harganya ini di pom bensin udah naik ya guys, ini 43.000. Jadi ya lumayan mahal sih. Untuk ciri yang pertama kita lihat dari kode ya guys, kode yang ada di tutupnya. Nah ini antara badan oli dan tutupnya nih, kodenya harus sama ya guys dan tidak boleh bergeser. Ini 4 ya 4, 1 1 ya 2 ya 2, jadi harus sejajar ya, harus presisi. Jadi itu menandakan oli yang asli. Untuk yang selanjutnya ini ya, kode lambang produk ya dari Pertamina. Ini ditutupnya ada lambangnya garis-garis ya guys, ini ada Pertamina tulisannya. Terus di bagian bawahnya juga ada ya guys, ini logo Pertamina. Ini HDPE itu high density polyethylene ya, maksudnya ini bungkus olinya ya terbuat dari HDPE ya guys. Nah ini untuk kode produksinya, cara membacanya gini ya guys. Nah ini kan 21 ya, ini berarti diproduksi tahun 2021. Nah ini ada panahnya itu mengarah ke 3, berarti produksinya bulan 3 ya guys, Januari, Februari, Maret. Maret 2021 ya produksinya ini ya guys. Untuk ciri yang selanjutnya kita lihat barcode ya guys. Nah, ini kalian bisa scan barcode-nya, caranya sangat mudah. Kita siapkan aplikasinya ya guys. Ini pakai QR ya, N barcode ya. Kalian bisa install di Play Store. Tinggal kita tekan tombolnya, arahkan ke barcode-nya ya guys. Muncul ini, kita tinggal klik linknya aja. Nah ini muncul ya guys, ini series ID nya 195, produk name nya sama ya berarti ya guys, Mesran B-40 CD atau FF PL 20 kali 1 liter ya. Nah ini hasilnya ya guys, kalian bisa lihat sendiri nanti di webnya langsung. Untuk ciri yang selanjutnya kita pakai sinar UV ya guys. Nah ini sinar UV, kalian bisa beli di toko online. Ini untuk khusus uang palsu juga bisa. Nah, sinar UV. Nah ini kita arahkan ya guys. Nah, ke ini, ke apa ini, stikernya ya. Nah ini kan muncul hologramnya ya guys. Hologram Pertamina SB 2021 ya, jadi benar tadi produksinya 2021. Ini untuk bagian depan ya guys. Nah ini kelihatan kan, ini kita pakai sinar UV dia kelihatan. Terus untuk bagian belakangnya juga ada ya guys. Nah ini pakai sinar UV ini Pertamina SB 2021 ya guys. Nah, jadi pakai sinar UV ya guys. Terus untuk ciri yang selanjutnya isinya ya guys. Nah ini isinya, segini ya. Kalau isi dari pabrik dia mesti presisi ya, kalau segini ya segini semua. Ini saya ambilkan contoh olinya satunya lagi ya guys, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke guys, ini saya kasih
tiga buah oli ya guys. Ini mereknya sama, nah ini presisi ya, segini semua isinya. Nah, jadi nggak ada yang lebih banyak lebih sedikit, jadi ini presisi ya guys. Nah, ini untuk ciri yang terakhir, jangan ketipu sama oli palsu ya guys. Oke, mungkin sekian dulu reviewnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Terima kasih, tetap semangat, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.